keluar angka berapa ya? Gua ketiduran, anjing. Jam segini masih buruk udah bangun nih, pasti lagi ngerumus. Gua samperin ke rumahnya. Kali nanya nomor, lagi malam nih, keluar berapa? 0 4. Mati ini, 4 sama 2. Wah, yang keluar nih pasti 3 sama 2. 5. Hei, Nak. Hei, Han. Ini lu. Ada apa emang, Han? Mau nanyain nomor yang lagi malam keluar berapa sih itu? Gimana itu keluar 7566? Anjing. Gua itu salah depannya doang. Ini gua enggak beda jauh. Buntut sama depan sama. Tapi salah gua ini beda satu. Aduh. Sekarang jagoin apa nih? Angka berapa? Kembar lagi ya, gue naksir. Kembar? Kembar, mistiknya kembar ini. Orang-orang katanya nih gak pada ngerok pohon yang angker. Iya, gue juga ngedenger katanya mah. Gimana kalau kita coba ngerok punya angker? Iya. Ayo kalian milik ya? Ya iyalah, milik lo orang tau kan. Iya, iya, kalian. Ini bawa golok, ada ntar ya golok. Ayo siap, siap, siap. Ada sarungnya kan goloknya? Jangan gak, gitu wae. Iya, belum ini. Jangan bawa motor. Ya bawa motornya. Oh, iya. Kok udah kerok. Gimana ya kita? Ini. Itu banyak bekas ya. Mon, kayaknya mah siapa tahu ya rezeki kita udah di sini. Ya udah itu. Ini ngembang kita. Ini pegangin. Kita catat. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Terus. Rok. Minyak ini duyung yang ambil itu di jok motor, ada enggak? Minyak duyung enggak ada, ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ya udah lah, daripada enggak ada. Iya, sama-sama minyak lah udah. Gosokin. Gimana kecerotin? Iya, kecerotin. Gini. Iya. Nah, gitu dah. Nih. Terus ini nih. Nah, ya terus. Minyak kayu putih enggak apa-apa. Udah bagian lah, yang penting mah sama-sama minyak. Anget meureun pohonnya nih. Dah, kata orang-orang mah, kalau abis diginiin kasih minyak, elunya kudu diem di sini. Gimana? 10 menit. Sini, tapi ngarep ke sono. Gimana? Sono, sini nih. Itu benonya tuh, akhirnya udah kebacok. Sini taruh nih. Lu sini ngarep sono, nah. Nah, sini. Ambil jongkok gue lagi, jongkok. Nah, gue mau kencing dulu. Iya. Jangan lupa, mohon-mohon, bah, nomor, bah, nomor, gitu ya. Begitu, mbah, iya. Nomor, mbah, iya. Bah, nomor. 10 menit, mah, gue mau kencing dulu nih. Iya. Yaudah, ya. Iya. Bah, nomor, mbah.
Wah, nomor Mbak. Wah, nomor si Guruk nih. Beneran dia mah nih. Ah, gua jailin nih. Ada link tulisin ah. Jauh nih lah, gue mau minta nomor nih ke makam ah. Wah, nomor mbak, udah kali 15 menit ini, coba lihat jam belum. Wow, udah lebih ini, udah 15 menit. Coba lihat ulangannya, buset ya, ada woy. Keluar iya, 46. Wah, ya si Dosmon enggak tahu nih, gua nih dapat angka dari sini nih 46 gua tulis ah. Gua hapus dulu biar dia enggak tahu. Gua hapus sama gua lu. Mantap nih. 46 ini mah nih, tembus nih mah nih. JP, JP ini mah nih. Langsung ini mah makan-makan. Benar ini mah. Si Dosman malas ini kamal banget. Cing apa gimana ini? Coba lah, gue lihat dulu ah. Wah, curiga gue ini Mas Dosmon. Ini bukan kencing-kencing teuing ini. Pasti dia cari info ini, info nomor ini. Ah, gue cari gue mau gue ah, caranya. Kerjain mau gue. Mana si Dosmon katanya mau kencing tadi. Mana ya kencing ya? Wah, ternyata dia juga minta sama Mbah itu dia. Oh, lagi mohon-mohon. Oh, masalah dia minta nomor togel, gue jahilin sama gue. Sain lu, waktu ini macam lagi. Suruh di kanan sama gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Tolonglah saya, Mbah. Apa sendiri karena nyari kerja susah, mau usaha kan nggak ada modal. Tolonglah kasih nomor 2 angka, syukur-syukur 4 angka tembus. Wah, usaha kan susah, nggak ada modal tinggal gopek duit. Pusing banget. Tolong atuh bah, kasih nomornya lempar ke bagian gimanain ke atuh nomornya. Kasih lah mbah, kasih nomor lah mbah. Apa tuh tadi? Rasain lu, sair lu, nomor mbah, mbah si Ut. Nomor. Anjir. 85. Gua pasangin nih, si Burak mah gak tau. Mayan nih, 85. Makasih mbah, makasih. Kalau menang lah, insya Allah nanti ngembang lah kemari, bawa kembang. Ya, oh, ya. Saya mau pergi dulu mbah. Makasih banget nih mbah. Yaudah ya. Yuk. Ketahuan lah si Dosman lah, duduk lagi sini ya. Pura-pura minta lagi sama mbah. Mbah, minta nomor mbah. Nomor mbah. Ah, si Burok. Masih ini minta-minta baik nih. Ah, dia berarti gak tahu tadi nih gue jahilin. Ah, udah kasihan ah gue ini dulu. Mbak, aduh, nomor mbak. Prok! Ada belum nomornya? Gak tahu, coba lihat. Belum dilihat? Belum. Mana ini mah gak ada nomor, cuma ada urat malu doang sama akar. Iya, ini mah buat telepon semua anjing. Masih info teh, bos. Kata orang-orang begitu suruh ngerok, tapi mana ini gak ada. Dosmon parah nih, info Dosmon nih. Ya udah kita ngerumus we ke tukang togel ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo deh. Ayo, baik ah. Iya. Mas. Bogolok tadi, bogolok. Udah di sini. Udah ntar kita ngerumus di sono bae lah. Ya. Motor kita di sono. Iya, iya, motor. Iya. Aduh.
pacar-pacar bang, mau masak kita. Masang. Masang. Nomor berapa? Nomor 64 bang, kali 20 bang. 64? Iya, 64. 20 ya? Iya. Berapa man? Dapat 5 bang, kalau 5, 30 ribu. Dapat nih, pasti tembus nih. Tembus 2 angka nih. Oke, nih. Lu berapa lu? Mantep nih. Mantep. Tembus nih bakalan. Tembus ya. Bro, lu dapat dari nomor berapa itu? Dapat 64 dari mana itu? Ada rahasia. Lu masalah itu? Ya ada rahasia lah. Gua kasih tahu. Udah gampang, kita besok lihat hasil aja. Yaudah, yaudah. Angkatnya yang keluar berapa sih togel? Gua belum tahu. Ayo langsung ke tempat aja. Iya ya. Ini bocem mana? Keluar berapa? Oh, lihat. 1975. Aduh. Anjir, gagal lagi meset ini hari ini. Bangsat, meset lagi bah ini, euy. Cuek anjing lah. Dap, gua tembus lagi. Bah ini. Mana? Lihat. Iya, tembus lagi. Wah, anjing. 75 ini 2 angka. Malu. Pintar nih bocah ini dapat nomor. Miliknya bisa nih bocah ya. Kelayakan rumus ya ini. Ini kasih dah. Ini. Makan malam ini. Iya. Ya udah kasih dong. Iya, iya. Baik banget. Nih, Rok. Iya. Sebenarnya gue pengen ngomong. Ngomong apa? Kemarin tuh waktu lu ngerokok itu gue yang nulis angka itu. Sebenarnya gue juga tadi yang waktu kemarin itu lu minta-minta nomor di makam itu gue tahu. Oh, lu tahu? Itu padahal gue yang ngasih nomornya. Anjing, geprek. Aduh. Emang togel bikin gila ya. Bikin gila togel. Anjir.